Ribuan penumpang memadati stesen kereta api Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ya, hingga malam tadi seluruh gerbong masih dipadati penumpang. Libur panjang kali ini dimanfaatkan warga untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarga dan berlibur. Seluruh rangkaian kereta api listrik KRL jurusan Tanah Abang, Jakarta, Rangkas Bitung dipadati penumpang yang hendak menghabiskan libur panjang bulan ini. Tampak para penumpang berdesakan saat menuju keluar stasiun. 17.000 penumpang memadati stasiun Rangkas Bitung sejak Jumat kemarin. Para penumpang umumnya berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan, wisatawan, dan para pedagang. Berangkat dari mana teh? Dari Tanah Abang. Dari Tanah Abang. Jam 7. Iya. Ini habis kerja dari apa? Kenapa? Habis kerja atau habis? Habis kerja. Iya. Umumnya para penumpang ini ingin mengisi libur panjang di kota Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sejak pagi hingga malam hari, kepadatan sudah terlihat. Meski terjadi peningkatan jumlah penumpang, pihak Daop 1 Jakarta tidak menambah gerbong rangkaian. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.